Oke bang, gimana nih tanggapan terkait Agus akan dilaporkan oleh pihak Nopi? Menurut abang seperti apa sih tanggapannya? Ya, dasar melaporkan Agus itu apa ya dari pihak Nopi ya? Dia sih baru akan melaporkan ya, katanya. Tapi kita belum tahu ya laporannya apa. Ini kan laporan apakah pencemaran nama baik, apakah penggelapan, apakah penipuan, kita belum tahu ya. Tapi ukuran melaporkan si Agus ini sebenarnya belum dapat ya. Kecuali kita dapat cerita Agus sudah menyebarkan nama baik si Novi dengan kata-kata, dengan ujaran kebencian. Tapi ini kan belum kita dengar Agus kemudian mencemarkan Novi. Yang kedua, Agus juga kalau dilaporkan dia melakukan penggelapan atau penipuan, jawabannya tidak. Karena dia tidak dalam posisi untuk melakukan penipuan begitu. Mungkin dia misalnya memakai uang donatur untuk bayar utang, itu juga bukan termasuk penipuan atau penggelapan, karena ketika dia menerima uang donasi itu belum ada kesepakatan mengenai penggunaan uang untuk apa, kan penggunaan uang untuk pengobatan. Tapi uang itu ketika sampai ke Agus sebenarnya memang ketika secara pendonasian tidak lengkap aturannya, ya Agus bisa menggunakan uang itu untuk apa aja, boleh-boleh aja. Jadi untuk dilaporkan Agus ini ke penggelapan atau penipuan belum dapat juga. Nah pertanyaannya, Novi melaporkan Agus buat apaan juga? Apa salahnya Agus dan apa benarnya Novi? Begitu. Nah kalau hanya sekedar karena kebencian atau sakit hati melaporkan, sayang hukum pidana jangan dipakai buat yang begitu-begitu. Jadi rasanya Novi nggak perlu melaporkan Agus karena penggelapan, penipuan atau nggak perlu. Jadi sebenarnya ini lebih kepada perdamaian lebih bagus. Ini kan cuma masalah sosial biasa, masalah salah paham biasa begitu. Dan memang Agus juga kelihatannya sudah minta maaf ini tentang apa uang yang dipakai kan, makanya ada pengembalian terhadap uang yang sisanya. Gitu. Itu kan salah satu etikat baik dari Agus. Jadi nggak usah laporkan si Agus. Agus juga nggak usah laporkan juga Novi. Ya biarkanlah itu. Kemudian mereka berdamai. Berdamai lebih bagus. Tapi kita nggak tahu hati dan pikiran manusia kan. Karena Novi juga manusia, Agus juga manusia. Gitu. Jadi kalau untuk melaporkan Agus, ukuran hukum pidana belum dapat menurut saya. Kok prasangka baik ya, prasangka baik ya. Jadi Agus ini kan sedang dalam proses penyembuhan. Dia lagi sakit. Kemudian dalam kapasitas orang sakit, kemampuan dia untuk melakukan suatu pidana kita ragukan, suatu tindak pidana kita ragukan. Sehingga ya sebaiknya Novi juga tahu diri, orang lagi sakit, lagi susah, memang punya salah kalau pakai ukuran dia kan, tapi kan bukan persoalan pidana. Jadi kalau dilaporkan juga, sayang, ini kan maksudnya ke hati nurani. Apakah Novi tega melaporkan seorang yang lagi sakit ke persoalan kriminal? Gitu. Kalau saya sih nggak tega, itu ada orang lagi sakit terus kita laporkan ke persoalan kriminal, apalagi kriminalnya belum dapat. Penipuan belum dapat, penggelapan belum dapat, pencemaran nama baik juga belum dapat. Gitu. Berarti menurut abang lebih baik damailah daripada melaporkannya. Ya lebih baik ya Novi merem emosinya, merem apa niatan yang niatan dia mau melaporkan tuh, direm aja. Ya dia berkontemplasi lah sama dirinya sendiri. Buat apa melaporkan? Tujuannya apa? Kalau tujuannya untuk keadilan ya rasanya belum dapat, karena tampaknya sama-sama masih merasa ya adil-adil aja sih sebenarnya nih. Ya Agusnya rasanya adil, Novinya juga rasanya adil. Jadi ketidakadilan itu belum dapat. Jadi nggak usah Novi melaporkan. Tapi kabarnya Agus melaporkan Novi ya? Kalau Agus melaporkan sih udah lama itu deh. Sudah lama kan? Nah, itu nggak apa-apa. Nah Agus ini juga harus mengerem dari laporan dia. Apa dasarnya Agus melaporkan? Memang laporannya nyampe ke penyidikan, ke penyelidikan, ke kepolisian kan. Tapi dasarnya apakah ujaran kebencian, apakah penipuan, ataukah penggelapan dari Novi, ataukah mempermalukan, kita juga belum dapat. Tapi salah satunya sih katanya pencemaran nama baik salah satunya. Oh ya, jadi Agus dicemarkan oleh Novi. Ya. Ya, enggak apa-apa, itu jadi laporan kan. Tapi sebaiknya itu bukan inti persoalan. Inti persoalan kan hubungan sosial mereka. Kalau cuma pencemaran nama baik, orang suka salah paham. Satu merasa dicemarkan, satu merasa mencemarkan atau merasa tidak mencemarkan. Jadi karena ini kan masalah diksi kata-kata juga kadang-kadang ketika berkomunikasi secara sosial ya. Jadi
Ya, Novi belum tepat melaporkan Agus. Sementara Agus melaporkan Novi juga sebenarnya itu terlalu gegabah, terburu-buru. Tapi melihat Agus nih Bang, dapat uang 50 juta untuk biaya operasi dari Krisnamurti, gimana sih Bang tanggapan? Ya, sepanjang donasi itu kemudian ikhlas, ya Agus, ya bagus-bagus saja. Dia malah beruntung ini, dapat bantuan dari pihak lain, 50 juta dari pihak Krisnamurti. Krisnamurti memberikan 50 juta kepada Agus. Itu kan artinya donasi yang ikhlas, yang penting ikhlas. Sehingga Agus juga memakainya juga nyaman dan tenang gitu. Jadi terima kasih buat Krisnamurti yang sudah membantu Agus. Karena biar bagaimana ketika Agus dalam pusaran konflik dengan Novi, tentunya dia juga uangnya habis. Uangnya baru sepakai dikit kan, dia sementara harus melakukan pengobatan dan perawatan kan. Dibantu oleh Krisnamurti. Ya bagus-bagus aja buat Agus. Buat Krisnamurti juga bagus, berarti kan dia ada aspek sosialnya tinggi dia kan, membantu orang susah. Tadi Bang balik lagi ke laporan, kan Agus juga ngelaporin Novi itu terkait dengan pemerasan, dugaan pemerasan dan pengancaman katanya di Polda. Itu melihatnya seperti apa sih Bang? Agus melaporkan siapa nih? Novi, yang tadi kan ada pencemaran, pemerasan dan ancaman gitu Bang. Ya, ini juga belum dapat juga hubungannya ini tipis banget. Kalau pengancaman itu dengan kekerasan, kemudian dengan macam-macam lah, ada alat yang dipakai untuk sebagai sarana kan untuk tindakan kekerasan ya, untuk pengancaman ya. Kemudian untuk pengancaman juga belum dapat juga. Jadi laporan-laporannya Agus kepada Sinopi sebenarnya sumir sebenarnya. Begitu. Jadi laporan ini akan jalan di tempat karena sumir. Memang ada bukti pertama cukup, tapi kemudian ketika digali hukum pidana itu enggak sekedar melihat yang pas terjadinya, tapi motifnya apa? Gitu. Jadi kalau motifnya nggak dapat dalam unsur pidananya, kebanyakan ya ini dianggap sebagai suatu posisi yang nggak kuat untuk diteruskan ke pengadilan. Gitu. Jadi saran buat Agus, udah cabut aja laporannya buat Sinopi, karena nggak ada tampak tujuan mencari keadilannya di sana. Hanya ada rasa sakit hati atau mau balas dendam karena kelakuan ini karena perilaku ya. Jadi bukan kepada Novi juga kan nggak punya niatan untuk melakukan pidana sebenarnya kan. Kecuali ada niatan Novi melakukan pidana itu baru. Tapi Novi juga nggak tampak melakukan pidana niatan pidana gitu. Jadi Agus juga terburu-buru melaporkan si Novi karena dugaan pidana. Padahal sebenarnya pidananya nggak tampak nih. Tapi Agus sampai ditolak BPJS gimana Bang? Kalau ditolak BPJS Agus kita nggak tahu nih. Yang nolak kan BPJS. Apa alasannya? Tentunya nanya ke BPJS, ke tim dari BPJS. Kenapa mereka menolak Agus? Aturan-aturan seperti apa? Tapi sepatutnya orang lagi susah, ditolonglah oleh BPJS. Karena biasanya juga BPJS sering nolong orang ya. Kita udah bayar BPJS terus kita nunggak. Tiba-tiba kita perlu pertolongan BPJS. Tiba-tiba BPJS udahlah, daftar lagi, bayar lagi sedikit begitu. Jadi ada kemungkinan mungkin Agus nggak ikut BPJS. Tapi katanya gitu. Sih karena korban kejahatan atau tindak pidana. Enggak. Jadi begini, siapapun orang yang kemudian mengalami kesakitan atau penyakit atau korban tindak pidana, ya BPJS harus menanggulangi begitu. Karena orang sakit kan macam-macam. Tiba-tiba ada kecelakaan ya BPJS. Nah kalau BPJS bilang karena alasan ada korban tindak pidana, nanti semua orang nggak akan cerita ada persoalan pidananya, luka-luka sakit kami tolong di BPJS kan begitu. Jadi nggak bijak BPJS dengan alasan itu. Jadi BPJS ini harus menolong semua orang yang sakit, yang susah, yang nggak punya cukup kekuatan pengobatan dengan uang sendiri, ya ditolong oleh BPJS. Yang penting sudah bayar iuran BPJS, itu penting tuh. Tapi kan Agus juga sekarang sampai mau rencananya kata dibawa ke Singapura buat biaya pengobatan mata sama pengacaranya. Yang bawa ke Singapura siapa? Parata Abbas sama Krisnamurti. Bagus, kalau pengacaranya kemudian nolongnya lebih dalam lagi. Biasanya pengacara ini menolongnya kan aspek hukumnya aja, membela secara hukumnya. Tapi ini sekarang udah lebih kepada urusan kesehatan dan sosial. Jadi ini pengacara lebih nih. Nah, jadi baik Parata Abbas maupun Krisnamurti ini sudah bahasanya sudah melebihi kapasitas sebagai pengacara. Ini sudah seperti malaikat ini kan begitu. Jadi Parata Abbas dan Agus Krisnamurti menolong si Agus ke Singapura. Asal mereka duitnya ada dan mereka ikhlas, ya bagus. Bagus buat Parata Abbas, bagus buat Krisnamurti, bagus juga buat Agus. Artinya Agus lebih cepat
diberikan pertolongan. Terlepas dari kondisi-kondisi sifat-sifat negatif dari kesemuanya dari mereka, tapi selalu ada sifat positif karena mereka tetap manusia kan. Tapi kan kata abang nih tadi soal Agus kan lebih baik cabut laporan, tapi dia tetap kekeh ingin jalani proses hukum kepada Nopi. Ya, kalau saran kita kan memang begitu. Agus mending cabut laporan aja, berdamai, selesaikan persoalan secara sosial, secara moral, secara etika, jangan secara hukum. Tapi kita kan semuanya sih saran. Kalau Agus tetap kekeh juga, kita bisa baca nih laporan polisinya apakah akan sampai pengadilan apa tidak. Kemungkinan besar laporannya juga jalan di tempat. Kenapa? Karena kurangnya bukti-bukti mengenai tindakan-tindakan yang dilakukan oleh Novi, ya, tindakan pidana ya. Jadi teman-teman penyidik juga pasti bijak dalam menganalisa ini. Kalaupun ada tindak pidana sedikit, mereka akan sarankan yang namanya restoratif justice, yaitu pertemuan antara pihak pelapor dan terlapor. Pasti itu dipanggil mereka untuk, udahlah ini berdamai aja, restoratif justice saja, saling minta maafan begitu. Nanti ada ujungnya begitu, dari pihak penyidik polisi akan meminta mereka melakukan restoratif justice. Karena memang kalau ujaran kebencian atau pencemaran nama baik, pada umumnya ada restoratif justice yang diutamakan. Itu menjadi kewajiban dari penyidik memanggil mereka untuk berdamai. Tapi soal laporan de Pahat Rini Sumargo nih, Denny juga katanya siap hadapi proses laporan polisi Pahat Abbas, gimana bang? Ini kan lapor-melapor ini kan dasarnya kan saling merasa terhina dan saling merasa tersinggung. Sebenarnya orang tersinggung kemudian orang merasa terhina itu mudah saja solusinya ya. Ya sudah, mereka bertemu, menerangkan segala macam keadaan, kemudian membicarakan penyelesaian-penyelesaian yang sifatnya bijak, kekeluargaan. Seperti adatnya orang Indonesia, orang Timur. Ya, ya udah, kalau ada salah paham, salah sangka, ada kebencian, berdamai, rapat, rapat keluarga atau rapat para pihak dimediasikan, udah cukup. Gak usah lagi pakai hukum pidana. Hukum pidana itu upaya terakhir sebenarnya. Hukum pidana adalah upaya terakhir kalau semua persoalan dalam jejaring sosial ini tidak selesai dan ada pidananya. Tapi kan ini kan gampang selesainya, asal ketemu aja, ngopi-ngopi bareng, ngobrol bareng, kemudian bermufakat bersama kayak musyawarah seperti orang Indonesia pada umumnya lewat adat istiadat, pasti ini selesai. Nah kalau hukum pidana ya ini udah keterlaluan, artinya mereka berubah dari perilaku sebagai orang Indonesia yang berbudi luhur menjadi ya orang yang sifatnya straight, formal begitu. Nah ini harapannya mereka tetap menjadi orang Indonesia yang berbudi luhur, baik si Farhat Abbas, baik si Denny Sumargo, mari berdamai secara adat istiadat orang Indonesia yang berbudi luhur. Jadi pakailah adat. Soal yang terbaru nih bang, Farhat Abbas juga laporin Pablo Benua, gimana bang? Ya pasti dasarnya hina menghina lagi. Satu merasa terhina, satu merasa dihina. Jadi dasarnya ujaran kebencian lagi. Ujaran kebencian yang kemudian tidak bisa diselesaikan secara musyawarah, mufakat, adat istiadat nggak dipakai. Jadi ini juga penting. Nah kalau ini dijalankan terus, sampai kapan ini kemudian berjalan persoalan ini? Kan panjang. Ada perlu saksi, perlu persidangan, jaksa juga perlu pembuktian, polisi juga perlu pembuktian, hakim juga harus meneliti. Tapi ini kan ngabisin waktu, ngabisin tenaga. Penegak hukum kemudian menggunakan atau menyelenggarakan pekerjaan ini, ya memang pekerjaan penegak hukum ya, tapi ini kan agak sia-sia. Jadi baiknya Pablo Benua, apalagi gini, kita dengar kabarnya Pablo Benua itu pernah menjadi kliennya Farhat Abbas. Ini kan hubungannya kan pengacara dengan kliennya ini kan, itu berdamai aja lah, jangan saling sakit hati kan begitu. Jadi berdamai, udah pernah bersaudara, kemudian musuhan begitu hanya karena ujaran kebencian. Ujaran kebencian juga nggak masuk. Sekali lagi, setiap ada ujaran kebencian, kemudian oleh penyidik polisi atau kejaksaan akan diupayakan restoratif justice, berdamai. Dan itu kemungkinan 70% 80% terpenuhi. Begitu. Jadi setelah dikasih pengertian oleh penyidik kepolisian, nanti mereka akan paham dan mereka akan kemudian okelah berdamai lah. Jadi bikinlah suatu perdamaian disampaikan kepada teman penyidik sebagai restoratif justice. Itu 70-80% akan begitu tuh. Tapi untuk jangan sampai ke sana,
kalau bisa sebelum proses-proses hukum ini mereka sudah berdamai. Pablo Banua mungkin ada salahnya, Farhad Abbas juga mungkin ada salahnya, tapi kan kalau orang Indonesia kan dasarnya maaf memaafkan, itu juga itu dipakai dulu secara adat dulu, maaf memaafkan ini. Kalau itu nggak dipakai ya nanti setiap persoalan antar manusia di Indonesia ini ujungnya persoalan hukum aja, ini nanti kan memusingkan gitu, jadi nggak efektif buat penanganan hukum di Indonesia juga. Harusnya ada tindak pidana yang memang dikejar untuk diselesaikan karena kepentingan publik, ini hanya kepentingan privat yang dijadikan pidana kan gitu. Berarti abang menyarankan keduanya ini gak usah melaporkan ya, udahlah mungkin. Udahlah, ya. Kita sarankan ya udahlah berdamailah, apalagi terdahulu mereka punya hubungan khusus ya, klien dengan pengacaranya. Klien dibantu pengacara menjelaskan hukumnya, pengacara juga mendapatkan fee dari pekerjaan ya pengacara ini dan kliennya membayarkan kepada pengacara. Jadi ini hubungannya khusus ini, seperti hubungan saudara sebenarnya karena saling bantu-bantu kan gitu. Nah soal Densu katanya mau minta maaf ke Farhad, gimana bang? Ya itu kan dasarnya itu maaf-maafkan. Jadi Densu kalau dia mau minta maaf ke Farhad ya langsung aja. Potensi Densu punya kesalahan iya. Ya pertama dia bicara tentang suku-suku, dia bicara tentang ego, dia bicara tentang bahasanya petantang mententeng ke tempat Farhad hanya untuk mempermalukan Farhad, kan begitu bahasanya kan. Nah tapi ketika dia menyatakan mau minta maaf itu bagus buat Densu Denis Marco. Nanti publik akan menilai, oh dia sudah mau minta maaf. Bagaimana dengan Farhad? Nah, Farhad juga secara bijak kan. Sebenarnya gini, ketika Denis Marco datang ke rumah Farhad, Farhad itu sebenarnya mau menolak datang Denis Marco. Cuman karena orang yang sudah datang ke rumahnya, tentunya namanya apa tuan rumah yang baik, kan dia terima dengan rasa tidak nyamannya. Dia terimalah, sudah kami terimalah. Tapi kemudian ternyata Denis Marco bertindak lebih luas lagi, berlebihan dengan cara merekam kemudian menyebarkan kepada publik, ini yang Farhad marah. Tapi Farhad rasanya orangnya bijak. Ketika Denis Sumargo minta maaf, Farhad pasti memaafkan. Hasilnya apa? Ya sudah berdamai begitu. Nanti saling cabut laporan polisi. Ujungnya begitu kok. Gitu. Soal Bang Farhad katanya minta kepada presiden untuk jenguk Agus, gimana Bang tanggapannya? Nah, itu kelebihan itu. Jadi presiden ini kerjanya banyak, enggak cuma ngurusin 1-2 orang ya. Jadi ya sudah Bang Farhad jangan juga ngajak-ngajak presiden ketemu Agus atau mentang-mentang viral ya atau mentang-mentang rame, jangan juga, itu termasuk perutnya. Karena presiden lebih baik melindungi semua masyarakat Indonesia, artinya secara keseluruhan yang penting-penting dulu begitu. Kecuali kalau presidennya mau, oh ya sudah saya mau jenguk si Agus gitu. Gitu. Tapi walaupun berlebihan, permintaan Farhad Abbas ini adalah permintaan seorang warga negara. Atensi ada enggak dari presiden? Ya, jadi walaupun ini berlebihan, tapi ini adalah hak yang sah dari seorang warga negara untuk minta supaya dia dijemput dong, begitu. Ya begitulah. Tapi kan sampai dibalas, diduga ya bang, permintaan itu langsung dibalas sama akun partai. Katanya aneh-aneh lah dibilangnya. Ngadi-ngadi maksudnya gitu. Iya, tadi kan kita bilang permintaan Farhad Abbas itu berlebihan. Sama dengan dari akun Gerindra bilang ini mengada-ada aja ini kan begitu. Iya, memang secara pandangan sudut pandang awam atau umum ya memang ini berlebihan, atau bahasanya Gerindra ini mengada-ngada atau ngadi-ngadi ya. Ya memang gitu. Tapi Farhad Abbas punya hak untuk menyatakan itu juga, untuk meminta itu juga. Walaupun dianggap berlebihan, tapi itu haknya Farhad Abbas, haknya Agus juga. Haknya itu adalah warga negara. Setiap warga negara juga berhak untuk dilihat oleh presiden atau dikunjungi oleh presiden. Mereka minta tolong kunjungin kami, itu punya hak itu. Gitu. Pesan buat Agus apa lah? Pesan buat Agus, mending Agus itu segera lebih kepada internal ya, melakukan proses introspeksi diri secara internal untuk kemudian penguatan, pemulihan kesehatan, penguatan supaya perawatan dirinya sendiri lebih maksimal ya. Karena kalau dia banyak pikiran itu untuk pengobatan dia itu agak kurang maksimal. Tapi kalau dia pikirannya hanya untuk merawat dirinya sendiri supaya sembuh ya ini lebih bagus, artinya pengobatan dan perawatannya jadi maksimal. Jadi Agus jangan mikirin lagi peperangan, permusuhan, kebencian, nggak usah dipikirin.
Tapi pikirkanlah diri sendiri supaya sembuh. Nah, itu lebih bagus buat Agus. Nah, ikhlasin aja kalau donasinya itu nggak jadi dia terima, ikhlasin aja. Toh dia juga mendapatkan donasi baru dari pihak-pihak lain juga yang simpati dengan dia kan. Jadi udah Agus fokus kepada pembuatan, berubah, ekspresi diri. Kalau mau baca komentar netizen silakan baca, itu banyak tuh komen-komen yang kemudian membangun. Komen-komen yang kontra juga menjadi proses introspeksi diri buat Agus. Jadi pesan, Agus menjadi orang yang baik lagi begitu. Pesan buat Novi apa bang? Nah Novi sekali lagi itu uangnya kan masih di dia. Udah itu uangnya jangan dipakai, jangan dibuat apa-apa juga, kembalikan aja. Kepada siapa? Kepada para donatur. Kalau nggak bisa, titipkan kepada dinas sosial, kepada kementerian sosial, supaya apa? Supaya dipegang oleh dinas atau kementerian sosial, tapi yang nggak dipakai-pakai apa juga. Tinggal donatur yang kemudian mengklaim itu uang kembalinya itu. Atau kalau donaturnya suka, biarkan Kemensos yang jalankan donasi kepada pihak-pihak lain. Bisa dikembalikan kepada Agus sebagian, bisa juga kepada pihak-pihak lain yang berhak. Atau orang-orang susah lainnya banyak kok. Yang penting transparan. Pesan buat Bang Farhat nih. Ah, Bang Farhat ini pesan Bang Farhat itu kan banyak peraturan polisi yang Abang buat ya. Ya, tapi kalau ada yang terlapor pada minta maaf, dimaafkan. Berdamai saja begitu. Jadi kalau sudah ada permintaan maaf, apalagi kan sudah dengar Denny Sumargo mau minta maaf, jadi dimaafkan juga. Jadi berdamai di situ. Jadi enggak ada lagi proses hukum pidana. Nah, kalau dengan Pablo Banua ya sudah, ini kan hubungan klien dengan pengacaranya, itu berdamai aja, sama-sama dulu saling tolong-menolong kok, tiba-tiba saling mau ngebunuh kan gak bagus. Selesaikan secara adat istiadat Indonesia yang penuh dengan tata krama, tolong-menolong, kemudian lebih mengedepankan silaturahmi. Oke bang.